Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Viral Teman SMAku Jadi Ibu Tiriku. Aku senang bisa seumur hidup bersama. Sahabat sejuta kisah, saat ini banyak pasangan menjalani asmara meski terpaut usia cukup jauh. Bahkan hubungan yang tak terbantahkan dan berjalan indah sampai jenjang pernikahan. Seperti kisah cinta romantis satu ini, seorang gadis menceritakan asmara ayahnya yang berlabuh di pelaminan. Ternyata sang ayah menikah dengan sahabatnya. Sontak videonya viral dan ramai menjadi sorotan publik. Bahkan tak sedikit yang terkesima. Simak ulasannya berikut ini. Gadis cantik bernama Fitri menceritakan kisah cinta sang ayahnya yang duda. Melalui akun TikTok @fitri_22, ia mengunggah video pendek singkat tersebut. Fitri merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Amanuban Tengah, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ia memiliki seorang sahabat perempuan yang pada 28 Agustus lalu dinikahi oleh ayah dari Fitri. Dia teman sekelas SMAku dan dia bapakku. 28 Agustus dia nikah, sah menjadi suami istri, tulisnya dalam badan video. Kini pertemanan Fitri dengan sahabat semasa SMA-nya tersebut akan berlangsung selamanya, meski dengan status baru sebagai ibu dan anak. Walau terpaut usia cukup jauh dan terkesan unik, Fitri mengaku senang. Dalam unggahannya, ia menyematkan emosi cinta sebagai simbol rasa bahagianya. Dan pertemanan kami jadi seumur hidup, teman seperjuangan, jadi mama dalam rumah, tulis dalam caption. Tak ayal kisah cinta yang dibagikan oleh Fitri lantas viral dan banjir komentar. Melansir dari akun Instagram @video_medsos yang mengunggah ulang video tersebut, banyak warganet yang terkejut dan penasaran. Judulnya temanku ibuku, istri dari ayahku, nenek dari anakku, mama dari aku, tulis @ajimasafik. Ibu-ibu yang punya anak gadis, mulai awasi teman anaknya ya, tulis @ipulbain. Temennya nikah sama bapaknya, tulis @alfis.alia. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.